Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Sound on the Motor Vlog Mas Jega Geek. Yoi. Dan hari ini saya pakai Yamaha Vixion R warna race blue ya kan Bro. Ini pinjaman dari Yamaha Jogja. Terima kasih buat Yamaha Jogja udah meminjamkan unitnya kepada saya. Ini motor baru ini Bro, baru KM-nya 477 nih ya kan. Langsung aja lah kita mulai videonya. Sebagian dari kalian pasti banyak yang nanyain kan, sebelum membeli motor itu pasti mempertimbangkan bibit, bebet dan bobotnya ya. Ya, semoga video ini menjadi referensi buat kalian dalam melakukan pembelian motor, terutama untuk Yamaha Vixion R ini. Bisa jadi acuan buat kalian, plus dan minusnya apa yang perlu kalian pertimbangkan dan apa yang menjadi pilihan Anda untuk beli Yamaha Vixion R ini Bro. Yang pertama nih, alasan untuk kalian membeli Vixion R yang pertama adalah dia sudah menggunakan teknologi mesin terbaru dari Yamaha, 155cc VVA dengan assist dan slipper clutch yang tidak dimiliki oleh motor-motor sekelasnya Bro. Mantap kan, dia itu sudah menggunakan assist dan slipper clutch. Jadi ketika kalian ngopling itu nggak terlalu berat nih, nggak berat. Terus ketika kalian lagi ngebut gini, engine brake, saya contohin dulu. Gini ya, dari gigi 4 loh ini. Tuh ya, dia itu nggak terlalu menimbulkan efek kejut ya gitu Bro. Jadi roda belakang itu jadi nggak rawan ngancing seperti itu. Terus yang kedua, dia dibekali dengan full LCD panel yang membuat tampilan semakin keren, ganteng, kece, pokoknya seperti itu. Dia itu udah full LCD panel seperti ini, jadi kalian bisa lihat dengan beberapa indikator yang cukup komplit seperti ada RPM, terus ada indikator gearbox, terus ada trip meter A dan B, ada juga odometer, ada jam juga. Selain itu juga ada sapaan sesuai nama kalian. Kalau dari pabrikan ini dia menamainya Hi Buddy kayak gitu Bro. Selain LCD panel yang ada di speedometernya, si Vixion R ini juga memiliki indikator shift light di sini tempatnya. Dan indikator shift light ini untuk cukup membantu buat kalian yang sering terkena limiter saat mengoper gigi pada motor-motor kalian sebelumnya seperti itu. Ya kalian lupa lah atau istilahnya khilaf terhadap limit pada motor kalian. Indikator shift light pada Vixion R ini juga bisa kalian atur-atur, mau berkedip cepat, berkedip lambat, atau nyala terus seperti itu Bro. Pada RPM berapa kalian bisa atur. Jadi ya cukup membantu lah buat kalian, karena teknologi ini jarang dimiliki pada motor-motor sekelasnya. Selain dari teknologi, Yamaha Vixion R ini juga dibekali beberapa keunggulan lain Bro. Seperti arm belakang, yaitu menggunakan bahan aluminium Bro, yang bentuknya itu udah mirip Mugi banget, seperti generasi R15 versi 3 dan R15 lama, serta Yamaha Sabre dia itu sudah menggunakan arm banana ini Bro. Keren banget pokoknya bentuknya tuh. Dan salah satu keunggulan lain yang dimilikinya itu dia memiliki lampu hazard di sini Bro. Lampu hazardnya ada Bro di sini. Ini tuh ada switch hazardnya. Jadi jika kalian mengaktifkan switch ini, itu lampu bagian sen kanan dan kiri itu bakal nyala secara bersamaan Bro. Yoi kan. Dari segi headlamp, Yamaha Vixion R ini juga memiliki peningkatan, yaitu sekarang sudah menggunakan lampu LED warna putih. Karena bisa dibilang sekarang itu motor-motor sekelas 150cc ke atas, bahkan Matic pun sudah banyak yang menggunakan lampu LED Bro. Jadi untuk kondisi malam hari, lampu LED ini jauh lebih terang dan lebih irit daya seperti itu. Untuk posisi riding motor Yamaha Vixion R ini menurut saya sudah sangat nyaman untuk motor sekelas 150cc naked, karena dia memiliki tinggi bodi motor yang cukup ideal atau nyaman digunakan untuk tinggi 170 cm ke bawah Bro. By the way, saya ini tingginya 176 dan posisi ridingnya masih nyaman-nyaman aja, kaki masih nampak sempurna dan jangkauan dari stang dan dari jok itu nggak begitu jauh. Selain itu dari segi performa, motor ini juga cukup memiliki performa yang mumpuni. Dia itu memiliki power maksimal 19 dk Bro. Mantap kan, 19 dk. On paper ya, saya nggak tahu untuk realnya di dyno itu nggak tahu berapa, tapi dia memiliki power 19 dk. Dan untuk torsi, karakter mesin SOHC itu kerasa di sini, namun dibantu dengan teknologi VVA nya di RPM 7500 ke atas, VVA baru aktif, itu kerasa jambakan dari teknologi VVA nya tersebut Bro. Mantap sekali pokoknya. Nah, rasanya nggak adil Bro kalau saya cuma bilang kelebihan dari Yamaha Vixion R ini.
Kali ini saya bakal membahas apa sih yang perlu kalian pertimbangkan saat mau membeli Yamaha Vixen R ini, bro. Nah, yang pertama yang paling kelihatan menurut saya sendiri itu dari segi body. Segi body Yamaha Vixen R ini menurut saya daripada Yamaha sebelumnya, yaitu Yamaha Vixen Advance seperti di depan itu, dia itu memiliki body yang kurang terlihat sangar atau kurang terlihat runcing dari Yamaha Vixen sebelumnya, karena saya juga pengguna Yamaha Vixen sebelumnya. Nah, untuk body Yamaha Vixen R ini di belakangnya terlalu apa ya istilahnya, terlalu gedubel, istilahnya kalau orang Jawa itu gedubel di bagian belakang, dengan porsi ban yang besar, yang lebar, dan bagian buntutnya itu yang cukup pendek, dia itu terlihat sedikit gedubel, kayak gitu bro, pokoknya kayak gitu. Dan yang perlu kalian pertimbangkan lagi dari teknologi terbaru yang dimiliki, yaitu aksi slipper clutch, kalian harus butuh penyesuaian dengan teknologi barunya, yaitu slipper clutch ini bro. Karena buat kalian yang terbiasa dengan engine brake atau menggunakan engine brake untuk membantu pengereman, kalian itu bakal sedikit kewalahan, karena slipper clutch-nya ini akan membuat tenaga motor sedikit ngelos saat kalian melakukan engine brake, bro. Bicara soal desain lagi, menurut saya Yamaha Vixen R ini memerlukan sedikit koreksi-koreksi kecil, terutama di bagian penempatan plat nomor. Nah, untuk penempatan plat nomor ini dibiar di bagian headlamp sini, bro, dengan ukuran headlamp yang cukup kecil, namun menggunakan plat nomor yang berada di bagian atas pada headlamp tersebut, membuat headlamp ini terlihat sedikit tertutup oleh plat nomor, bro. Jadi kesannya itu plat nomornya terlalu gede seperti itu. Nih, plat nomornya itu sedikit terlalu gede, dia itu penempatannya ada di sini loh. Padahal space di antara headlamp dan spakbor depan itu cukup lebar atau cukup luas, bro. Jadi buat kalian yang membeli Vixen R ini, bisa dimodifikasi plat nomornya ditaruh di bagian antara headlamp dan spakbor depan, bro. Nah, untuk selebihnya, Vixen R ini menurut saya sudah cukup banget untuk kalian yang ingin membeli motor sport kelas 150cc naked, karena teknologi-teknologi yang dimilikinya mantap banget, dan teknologi terbaru, apalagi si arm aluminium banananya itu keren banget. Dia itu nggak banyak dimiliki oleh motor-motor pesaingnya, serta posisi riding yang dimiliki Yamaha Vixen R ini sudah cukup nyaman, bro. Ya, mungkin seperti itu aja video dari saya. Semoga video ini bisa jadi pertimbangan bagi kalian untuk memilih motor Yamaha Vixen R. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel Moto Vlog. Kalau ada kesalahan dalam menyampaikan video ini, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk Yamaha Jogja sudah meminjamkan unitnya Yamaha Vixen R baru buat saya review. Dan I am Moto Vlog is sign out. Boom.